Wah, Upin, kapan kita pergi bermain perahu lagi? Sudah lama kita tidak main di laut ini. Iya ya, Ipin. Waduh, tapi aku lagi apa namanya? Lagi malas main di air, Pin. Waduh. Nanti gampang sakit. Sekarang kan sudah dekat-dekat tahun baru, kalau sakit nggak seru, Ipin. Iya juga ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu bukannya sudah pernah pergi ke Candi Borobudur yang dikasih tahu sama Om Messi ya? Oh, sudah, aku sudah pergi lihat. Waduh, aku belum tahu tempatnya, Upin. Ayo kita pergi ke sana yuk, Upin. Ayo kita pergi ke sana, Upin. Bawa aku, Upin. Aku belum tahu tempatnya. Waduh, kamu belum pernah pergi beneran? Iya, aku belum pernah pergi sama sekali, Upin. Tolonglah. Ayo kita pergi ke Candi Borobudur hari ini. Dan kita tidak punya kerjaan hari ini, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Kita pergi ke Candi Borobudur. Let's go. Pakai mobil Upin aja ya. Iya, terserah. Mau pakai mobil Pajero apa mobil Civic? Mobil ini, mobil kecil aja. Oke, baiklah kalau begitu. Bang, mana ini? Kita tidak boleh masuk nih, Pin. Sebentar, jangan di situ kamu, Upin. Keluarkan dulu mobilnya. Awas itu. Oke, sudah. Aku sudah bisa masuk. Oke, baiklah. Sekarang kita berdua akan berangkat ke... Nah, gak bisa ditutup ya. Wah, Ipin, sabar. Aku mau mundurin dikit. Oh, sudah bisa ditutup. Oke, cepat masuk. Ayo, Upin, cepat. Aku mau lihat Candi Borobudur, Upin. Iya, sabar. Kamu pasti bisa lihat. Tenang aja. Oke. Waduh, Upin, mobil ini sudah berapa lama sama kamu? Oh, sudah sebulan sama bareng-bareng dengan mobil Pajero itu. Waduh, aku mau beli juga mobil besar. Kamu kan punya mobil Pajero. Salah jalan. Kamu kan punya mobil Pajero. Aku juga mau punya mobil besar. Tapi mobil apa yang besar ya? Ini aja, Ipin, mobil Alphard. Oh iya, mobil Alphard. Aku mau beli, Upin. Nanti kamu keluar kota, belikan aku juga ya, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kan kamu tidak punya garasi, Ipin. Seharusnya kamu pindah rumah ke tempat yang ada garasi. Terus garasinya ada besar-besar. Iya, nanti aku akan coba cari rumah yang garasinya besar-besar, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Iya, intinya sekarang kita pergi ke namanya Candi Borobudur dulu. Aku penasaran sekali ini. Oke, tenang aja. Kita sudah menuju ke sana kok. Kamu jangan khawatir. Kamu lihat mobil ini cepat kan? Iya, karena mobil ini kecil. Seperti mobil aku, mobil Mazda yang kamu belikan di luar kota itu. Iya. Tapi mobil itu lebih cepat, Ipin. Mobil ini tidak secepat mobil Mazda itu. Terus kenapa kamu beli mobil ini? Ya, aku suka aja mobil ini. Mobil ini kan kecil, tidak sepanjang mobil Mazda itu sepertinya. Tapi Mazda itu kan pendek, jadi dia cepat, Ipin. Lebih cepat dari mobil ini. Oh begitu ya, ini mobil Mazda tuh ada yang punya, tapi warna abu. Kalau punya kamu kan warna merah. Iya, punya aku warna merah. Aku sudah ganti ke warna silver, Upin. Kamu tahu kan? Aku sama-sama dengan kamu waktu itu. Oh iya, aku hampir lupa. Kamu sudah ganti ke warna silver ya? Iyalah. Nanti kalau aku bosan, aku bisa ganti lagi ke warna yang lain. Waduh, ada-ada aja kamu. Lihat aja mobil Upin sampai sekarang warnanya dua-dua. Honda Civic tetap warna merah, mobil Pajero tetap warna biru, enggak pernah ganti-ganti. Kalau aku mau mobil dengan warna lain, aku akan beli mobil baru, Ipin. Oh begitu ya, Upin. Waduh, seru sekali. Tapi kamu tidak memperhatikan sekitar ya. Apa emangnya? Ini kita sudah di Candi Borobudur. Wah, mana? Oh iya, Upin. Waduh, kamu ajak ngomong sampai aku lupa kalau kita sudah ada di Candi Borobudur. Wow, keren, Upin. Coba lihat sana. Tinggi sekali kan? Iya. Wah, mantap. Ayo kita ke sana, Pin. Ayo. Ayo kita ke sana, Upin. Sini cepat. Ini tangganya. Iya, aku sudah lihat tangganya dari sana. Ayo, kita berdua naik ke tempat yang paling tinggi, ayo. Tapi kita tidak boleh naik di tempat yang paling tinggi sana. Tidak ada tangganya. Emangnya kenapa, Upin? Aku juga tidak tahu. Tidak ada tangga di tempat yang tertinggi itu. Ayo, Pin, cepat kita ke atas. Woi, di mana kamu? Wah, Upin, aku ada di sini. Ayo, katanya mau lihat di atas. Ayo. Sini. Kamu takut ya? Tidak, aku tidak takut. Tapi kenapa kamu tidak mau naik ke atas? Iya, aku agak capek aja, Upin, untuk naik ke atas tangga yang tinggi ini. Aku, kamu pura-pura. Kamu takut ya? Tidak kok, aku tidak takut. Ini aku naik. Ya sudah, ayo kita ke atas. Sini cepat, ada abang yang tukang foto di sini. Cepat, lewat sini. Nah, begitu. Woi, abang, masih foto-foto aja kamu. Waduh, sekarang dia sudah mau balik kayaknya. Kemana lagi kita berdua, Upin? Coba lihat ini. Kamu bisa lihat di sekeliling. Terus kota kecil sana kamu bisa lihat dari sini. Wah iya, Upin, keren ya. Wah mantap ya, kita bisa lihat sekeliling dari atas sini, Pin. Di atas sini dong, jangan di situ. Tadi aku sudah naik ke situ. Sini, aku kasih tahu. Ini dari sini.
Sini. Ah, begitu. Kamu sih bilang dong kalau kamu mau naik. Ah, aku sudah di atas nih. Aku naik lagi, Upin. Sini. Kamu bisa naik sampai sini tidak? Ayo naik ke sini. Ah, tidak bisa dia. Ya, di sini aja aku. Cukup. Aku bisa melihat semuanya dari sini. Wah, iya, Upin. Kita berdua bisa lihat semuanya nih. Wah, keren di sini, Upin. Mantap ya. Iya dong. Wow, aku akan sering-sering main di sini. Tapi kita ajak teman-teman yang lain, Upin. Biar seru. Kalau cuma kita berdua tidak terlalu seru, Upin. Nah, iya, nanti kita ajak mereka semua. Si Isan, Visi, dan Mail ya. Iya, baiklah kalau begitu. Waduh, tempat ini keren. Kamu gak ajak-ajak aku waktu pertama kali ke sini. Aku cuman tidak sengaja tidak ajak kamu karena aku belum tahu tempatnya. Om Messi bilang di sebelah sini, tapi kan aku masih belum tahu tepatnya. Di dekat desa itu katanya, di dekat kampung yang sana. Nah, pas aku kesini ternyata beneran di sini tempatnya. Jadi kan aku masih cari-cari, aku sengaja tidak ajak kamu. Oh begitu ya, Upin? Iyalah. Ayo kalau begitu kita ke bawah cepat. Lihat mobil Upin, nanti takutnya dia bawa lari sama orang mobilnya. Oke, baiklah. Ayo cepat ke bawah. Sini, Pin, kamu bisa turun tidak? Jangan-jangan kamu tidak tahu jalan turun lagi. Ah, ini jalan turun lurusnya ke bawah sih. Ini masa aku tidak tahu. Wah, mobil aku menghilang lagi. Waduh, kemana itu, Pin? Sudah, tenang aja, kita cari, pasti ada di sekitar sini. Memang keadaan di bawah sini agak aneh. Mobilnya suka berjalan sendiri. Aku tidak tahu. Mungkin karena tempat ini ada penjaganya, Ipin. Jadi mereka tidak mau ada orang lama-lama di sini. Waduh, jadi kita tidak boleh main lama-lama di sini. Iya, tidak boleh, Ipin. Tidak boleh lama-lama. Kita harus cepat balik. Oke, kalau begitu kita balik. Wah, kamu penakut. Kendaraan ini. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo cepat kita balik. Ini mobilnya ada di sini ternyata. Oke, ayo cepat. Wah, keren ini. Candi Borobudurnya, Upin. Nanti kapan-kapan kita datang-datang main di sini lagi ya. Iya, tenang aja.